السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الحمد لله. تمام sekali syukur kehadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam keadaan yang baik, iaitu kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Maka sebenarnya bukan kehendak kita untuk datang ke masjid, tetapi setelah bersepakat dengan iradah dan kudrah Allah, apabila telah bersepakat dengan kehendak Allah, maka kehendak kita itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak ada dalam kehendak Allah, maka kita tidak akan dapat berbuat kebaikan maupun berbuat apa sekalipun. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Semua dalam kehendak Allah. Sebab itu apabila manusia ini dia kenal Allah, dia kenal Allah, dia tahu siapa diri dia, dia tahu siapa Allah. Sampaikan ulama menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasaduhu. Siapa yang kenal dirinya? Kenal diri ni macam mana tuan-tuan? Kenal diri ni dia tahu, dia tak terkeluar, dia tak terlupa yang dia itu hamba Allah. Dia akan kenal siapa tuannya, dia akan kenal siapa pemiliknya. Tapi kalau dia tak kenal dirinya, dia tak sedar dirinya, dia tak tahu dirinya, dia akan lupa siapa pemiliknya. Maka bila dia lupa siapa pemilik, maka ketika itu dia nak jadi tuan, dia nak jadi tuhan. Maka siapa yang kenal Allah, wa man arafa rabbahu fasadal jasaduhu, maka binasalah diri. Ataupun dalam kitab Hikam Ibnu Atta'illah Iskandariyah disebut, iaitu binasa sifat ketuanannya. Dia takkan mengaku aku ini, aku ini, aku ini, aku ini, aku alim, yang boleh semayang ni sebab aku sihat. Kenapa masa sakit dulu kita tak semayang? Kalau kita kata kenapa masa sihat dulu, zaman muda dulu kita tinggal semayang? Sebab aku ini, aku ini, yang ni yang dikatakan sifat ketuanan, mendakwa diri, mengaku diri. Sebab itu Allah didik kita, yang memilik kita adalah Allah setiap minggu dalam surah As-Sajdah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru. كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Siapa yang takbir kamu? Allah. Bukan kamu yang takbir diri kamu, bukan kamu yang mentakbir diri kamu.
kamu tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila kita tak kenal diri, kita lupa siapa kita, kita lupa siapa Allah. Ha, yang tu jadi tajuk hang semua betul. Jadi kita rasa kita betul lah. Kita buat salah pun kita betul. Kalau kita berpegang, hang semua betul, aku semua betul. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Orang kafir, orang munafik, mereka buat kejahatan, mereka buat maksiat, mereka buat salah, mereka engkar dengan Allah. Innama nahnu muslihun. Mereka buat kerosakan. Innama nahnu muslihun. Kami buat baik. Kami buat baik. Sebab apa kami buat baik? Sebab mereka rasa, akal mereka rasa baik. Tetapi tidak baik pada sisi Allah. Orang yang berbuat baik adalah orang yang mengikut Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, semua orang ada chances masuk neraka Allah. Semua orang. Illa. Melainkan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang tak ada peluang masuk neraka. Seorang ayah ada peluang masuk neraka. Seorang isteri, seorang ibu ada peluang masuk neraka. Seorang anak ada peluang masuk neraka. Seorang pemerintah ada peluang masuk neraka. Seorang rakyat ada peluang masuk neraka. Seorang penuntut ilmu ada peluang masuk neraka. Seorang guru ada peluang masuk neraka. Seorang ulama ada peluang masuk neraka. Tetapi yang tidak ada ruang untuk masuk neraka Allah, illal muttaqin. Melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka inilah orang yang tidak ada ruang dan peluang masuk neraka Allah. Sampaikan besok di yaumul akhirah, Malaikat Jibril alaihissalam tercengang. Ada satu kelompok yang duduk di pagar jannah Allah. Satu kelompok yang duduk di pagar jannah Allah. Orang lain semua dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain semua tengah duduk dalam keadaan mizan yaumul mahsyar. Maka Malaikat Jibril bertanya, siapakah kamu dan kamu daripada mana? Lalu kelompok ini berkata kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, kami nahnu min ummati Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami daripada umat Sayyidina Muhammad. Maka Jibril kata, ramai lagi umat Sayyidina Muhammad, tetapi mereka duduk di yaumul mahsyar, mereka dihisab, dikira, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kata, kami daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Kami orang yang takut Allah, yang mengikut segala perintah Allah dalam perkara sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dia masuk ke masjid dengan kaki kiri. Kita kadang-kadang tak perasan kiri kanan, janji masuk masjid. Ada masuk jamban pun macam tu, tak kira kiri ke kanan, janji aku berak. Ini jamban aku yang punya. Macam cerita Piramli, ini harta aku yang punya. Ini jamban aku yang punya. Kiri kanan lantak. Aku tak peduli sama ada kiri atau kanan. Seorang sahabat masuk masjid dengan kaki kiri, lalu dia tersedar dia telah masuk masjid dengan kaki kiri. Keluar ia dalam keadaan yang laju. Sahabat yang lain bertanya, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau keluar daripada masjid? Dia kata, tadi aku masuk ke masjid dengan kaki yang kiri. Alah, sahabat kata, kalau orang belah ni kata, Allah tak ada pasal lah masuk kaki kiri, pasal janji semayang sudah lah. Ramai lain tak kira kiri ke kanan, tak semayang duk jual burger elok ya. Hang duk kiri kanan, buah duk berkira, dia kata, janji hang semayang sudah lah. Apa kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku takut, dia kata, jika mana kebaikan yang kecil ini aku ringankan, nescaya aku khawatir Allah akan mencabut dalam diriku kebaikan-kebaikan yang lain.
Satu kebaikan saja yang aku ringankan, kata sahabah ini, aku takut nanti Allah akan cabut kepada aku kebaikan-kebaikan yang lain yang telah aku istiqamahkan. Ini tuan-tuan, sifat orang bertakwa kepada Allah. Ibnu Abbas dalam sebuah kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Muhammad Alawi Rusyaifi. Syekh Muhammad Alawi Rusyaifi di dalam itu disebut oleh Rasulullah bersabda tentang satu hadis, lalu ditanya oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, ya sayyidina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas bertanya tentang man ali Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibn Abbas, kullu tuqa min ali. Tiap-tiap orang yang bertakwa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga aku, bukan nisbah kepada mamnu' zakat. Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu tuqa min ali. Tiap-tiap orang yang bertakwa itu, kata Rasulullah, daripada keluarga aku. Tapi nak dapat golongan orang yang bertakwa kepada Allah susah. Nak jadi orang yang takut dengan Allah susah. Sekarang orang dah mula tidak takut dengan Allah. Sama ada ada ilmu atau tidak ada ilmu, mereka sudah tidak takut dengan Allah. Juhala dan orang alim sekalipun, mereka telah jauh dengan Allah. Sebab zaman ini zaman mutakhirin. Tuan-tuan mungkin dengar baru-baru ini, apabila bumi Madinatul Munawwarah mula tumbuh akan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Bukan pokok tuan-tuan, rumput. Tuan-tuan ada fikir tak kenapa tanda itu terjadi pada zaman ini disebut akhir? Itu alamat kiamat kecil tuan-tuan, bukan alamat kiamat al-kubra. Apabila padang pasir yang tandus mula menjadi hijau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda alamatul kiamat. Tanda alamat kiamat. Dan tanda itu as-sughra, bukan al-kubra. Tanda kiamat yang kecil. Dan tuan-tuan fikir tak kenapa tanda itu letak pada akhir? Anak zina belah luasa. Arak diminum tidak dikatakan arak. Ibu melahirkan tuan. Ini semua dah lahir. Orang jahat menjadi pemimpin. Orang jahil bercakap tentang agama. Malaikat membuat salah. Takkan kita tak buat salah? Nabi pemungkir janji. Takkan kita tak boleh mungkir janji? Ni orang jahil cakap beragama. Tuan-tuan jangan tengok saya lain macam. Kan? Ustaz cakap apa ni? Ada lain macam lah tengok saya. Saya bagi misal. Ni orang sekarang tuan-tuan. Orang jahil cakap. Semua ni sebab apa? Sebab tak takut. Kalau takut takkan cakap. Sebab apa? Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu datang yakin. Maka ulama tafsir ajalan lain menatakan bahawa al-yakin iaitu al-maut. Sebab apa? Sebab mati barulah yakin. Sebab apa yakin? Tuan-tuan, cantik susunan Allah. Pintu taubat ditutup dua jalan. Satu tanda pada alam, dua tanda pada diri. Siapa datang dulu, datang dulu. Kalau tanda pada alam datang dulu, ataupun tanda pada diri datang dulu. Apa tanda pada alam? Apabila matahari terbit sebelah barat, habis. Tak boleh taubat dah. Tak ada astagfirullah, astagfirullah al-azim, dah tak terima dah. Kedua,
tanda pada diri. Apa tanda pada diri? Apabila nyawa sampai direngkung. Baik, hebat eh. Hebat Allah Ta'ala. Allah bagi can dekat kita tuan-tuan. Masa nyawa duduk di perut, pintu taubat tak tutup lagi. Aku bagi peluang lagi. Nyawa duduk di perut, aku bagi peluang lagi. Aku bagi peluang lama dah. Umur 60, tak mau taubat lagi, degil lagi, ketegak lagi. Aku bagi umur 70, degil lagi. 80, degil lagi. 90, degil lagi. Masuk 2019, 94, ketegak lagi. Duk di perut, duk di perut, tak tutup lagi. Lalu di dada, tak katup lagi, tak katup lagi. Di dada tak, tak katup lagi. Sampai derengkung. Lama dah aku bagi peluang. Lama dah aku bagi peluang. Maka apabila sampai derengkung, ketika itu pintu taubat itu ditutup. Tang mana? Bila masa datang yakin. Apabila roh itu melalui dua anak mata. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila roh itu melalui dua anak mata. Ditasawurkan tempat kita, sama ada kita ini ahlul jannah ataupun ahlul nar. Masa tu baru nampak tuan-tuan. Direngkung tak nampak lagi. Bila lalu di sini, baru kita nampak sama ada kita ini ahli neraka Allah ataupun ahli syurga Allah. Siapa dia orang yang ahli syurga Allah? Tiap-tiap pagi Jumaat sujud. Tiap-tiap pagi Jumaat sujud. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما بهوسن يؤمن بآياتنا الذي yang beriman dengan ayat kami. Idza dzukiru, bila diingatkan, kharru, orang yang beriman ini bersegera, kata ulama. Mereka buat apa? Sujada. Mereka terus taat dengan Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih. Pasal apa mereka bertasbih? Sebab mereka tahu dah, dah nampak dah siapa Allah. Ini dalam ayat lain. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka. Guna ayat tasbih ya. Macam mana orang ni dia boleh cakap, orang beriman dia boleh cakap, Rabbana Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, barang yang telah engkau cipta tidak ada satu pun yang tak baik, semua baik. Kalau daripada kau ya Allah, semua baik. Sihat baik, sakit pun baik, senang baik, susah pun baik. Pasal apa pula sihat baik? Sihat baiklah, semua orang tahu baik. Sakit, sakit pun baik. Kalau daripada aku, sakit pun baik. Siapa yang sakit, diampun dosanya sehari seratus. Dibagi rahmat sehari seratus. Subhanallah. Nampak? Hadis siapa set-set kencing manis? Kena tasbih banyak ah. Kencing manis 16. Subhanallah. Bagus. Darah tinggi 180. Subhanallah. Bagus. Pasal apa? Sebab di zaman muda kita dulu, kita lalai. Marin, masa muda kita tak mengaji. Masa muda tak semayang sunat. Masa muda tak boleh bangun malam. Tunggu derian boleh. Tunggu derian. Tahu buah mana tu. Lurus saja tahu pokok mana. Ini kata muka syafah.
apa kasyaf durian. Duh, pokok anu. Dia tahu tu. Boleh bangun. Tapi bila Allah suruh bangun, dia tak boleh bangun. Sampai Allah sebut dalam Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kamu tak tahu ada rahsia di sebalik bangun malam. Kalau tahu semua orang akan bangun. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semua orang akan tasbih, semua orang akan tahmid. Pasal apa kita tak boleh nak tasbih, tak boleh nak tahmid? Golongan yang tak takabur saja yang boleh. Wahum la yastakbiru. Golongan yang sombong, mereka tak boleh nak sujudan, tak boleh nak taat. Wasabbahu bihamdi rabbihim, tak boleh, sebab mereka tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Allah Ta'ala, habislah. Tu yang cuti sekolah baru ni, tak kira dah. Orang kata, Allah kata apa? Kata pergilah, janji jangan orang kata aku. Kenuri kahwin, duduk lagi. Tunjukkan bini kita dengan semua orang. Mama dengan gencu, dengan pipi merah. Kadang siap-siap mengaji kat, susah nak abang. Kadang siap-siap mengaji kat. Kalau orang bodoh senang nak abang. Memang orang jahil senang. Orang alim. Lepas tu tuan-tuan, ilmu ni tak boleh menjanjikan syurga. Sebab dia alat. Baik. Tuan-tuan, neraka ni dia tak pilih orang. Hang siapalah dalam dunia ni? Hang ustaz, ustaz Nizam ke, ustaz Rizam ke, ustaz Roshamno ke, anak ustaz Ghazali Hasbullah ke? Neraka kata, hang buat salah aku ngap. Hang buat salah aku ngap. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Masa hang hidup, waktu kamu dalam dunia dulu, kamu tidak mempercayai, tak yakin. Tahu-tahu dah. Kita tahu ada syurga, tapi tak ada nafsu. Tahu dah. Syurga Allah janji macam ni, bidadari. Bidadari tuan-tuan macam, bukan macam orang rumah kita. Cun melecun. Rumah kita tu ada agak busuk dia. Duk mahal lagu mana lah. Bubuh hantaran 10 relung mendang. Ketiak hangit tu lah. Nak labur lepas makan petai ke jerin ke. Kencin. Satu bilik ayak baru lah. Bidadari tidak ada satu pun busuk di dalam tubuh dia. Tapi kita tak ada nafsu tuan-tuan. Pasal apa tak ada nafsu nak masuk syurga Allah, nak masuk jannah Allah? Sebab tidak yakin. Bukan tidak tahu, tahu. Kubur itu susah. Tuan-tuan, saya tadi nak cerita benda lain. Tapi dah tercerita benda ni, kita cerita bagi. Baik. Cantiknya, kita besok tak boleh nak salahkan Allah tuan-tuan. Saya bawa satu ayat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ni dalam Quran ni, bukan aku reka ayat ni. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Ayat apa, surah apa aku tak ingat. Aku ingat ayat dah. Saya ke orang pandai, saya orang bodoh. Orang tua saya memang pandai, saya bodoh. Tapi Allah letak kita kat sini, tak boleh lari. Tuan-tuan nak lari mana? Tak boleh lari tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak buat apa? Takkan boleh buat jika kita ni telah ada di dalam takdir Allah. Takdir Allah. Boleh lari tak tuan-tuan? Siapa boleh lari kena kencing manis? Tuan angkat tangan ni. Siapa boleh lari kena darah tinggi? Angkat tangan ni. Siapa boleh lari kena sakit jantung? Tuan angkat tangan ni.
Kalau yang tu pun Allah bagi tahu kat kita, hang tak boleh lari. Bahawasanya yang takbir engkau, yang buat engkau, yang atur segala kehidupan engkau, aku, kata Allah. Kalau engkau hebat, lari ya. Walaupun kau seorang doktor, larilah. Tapi takkan boleh lari. Sebab yang takbir engkau aku. Sebab itu Allah sebut, didik kita dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalah sebaik-baik pentadbir. Aku tak ada daya dan upaya, ya Allah. Aku tak ada daya dan upaya, ya Allah. Aku serah semua kat engkau. Ni Allah didik. Fatihah ni cukup dah bagi pengajaran kat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cerita-cerita ayat alastu bi rabbikum. Itu saya tadi dengar ceritalah, betul tak betul. Kebetulan malam ni program Ustaz Fawaz. Kan? Ustaz Fawaz bagi laluan. Ustaz Fawaz tu kiranya dengan saya tu kira pangkat anak-anak tu. Saya anak saya yang sulung pun 30 lebih lah. Kiralah, tapi dia alim. Anak, kalau pangkat anak pun alim pada pak tak pasal. Ustaz Fawaz tu kira alim ni. Alim, Masya Allah. Saya jumpa pun saya cium tangan, tapi tak pernah dapat. Punya cerdik lah, dia tahu kita nak cium, dia tarik siap-siap. Cerdik Ustaz Fawaz. Insya Allah, mutawaddi'in. Orang yang rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru yang ni kena cari, tuan-tuan. Guru yang boleh bawa tuan-tuan balik dengan Allah. Kita tak lama dah. Kita dah tak lama, tuan-tuan. Kita tengah tunggu saat zahirnya Al-Mahdi. Bila zahir saja Al-Mahdi, ketika itu tidak ada kuliah maghrib. Tak ada dah. Tak ada dah. Tuan-tuan, bila ustaz kita sebut Ramadan nak dekat, berapa bulan lagi, tuan-tuan? Tak lama dah. Dah nak masuk Tak lama dah. Lagi 5 bulan lagi. Tuan-tuan tu, pejam celik 15 masa dah. Yang ni tanda kiamat. Bila Nabi cakap, setahun kamu rasakan sebulan, sebulan kamu rasakan seminggu, seminggu kamu rasakan sehari, sehari kamu rasakan bagai percikan api, maka tandanya hampir kiamat. Berlaku, tuan-tuan, baru ni di Makkah Al-Mukarramah, datangnya belalang dan cengkerik. Ada dalam Quran. Kita nak tunggu apa lagi, tuan-tuan? Kita nak tunggu gegarnya dunia ni. Tuan-tuan nak tunggu apa lagi? Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua berlaku. Kerap berlaku gempa bumi, berlaku dah. Tuan-tuan, ada satu artikel saya baca sebelum saya nak jelaskan alastu bi rabbikum, cerita perjalanan tu, ada satu artikel saya baca baru-baru ni, tuan-tuan. Saya pun rasa tak baca tu dah takut terus. Apa dia? Bumi kita ni boleh dikatakan 9% keseluruhan gunung berapi yang berada di alam ini, di dunia ni, semua hidup, telah aktif. Hak paling ditakuti apabila ditemui satu gunung berapi di dasar laut. Tuan-tuan, apa yang berlaku jika gunung berapi di dasar laut ini meletus? Terjadi macam kisah satu kisah Pompei, tuan-tuan. Dia lebih hangat, dia lebih dahsyat daripada gunung berapi yang ada di atas, yang ada di darat. Siapa yang terkena lahar daripada gunung berapi yang ada di dasar laut, terus membeku menjadi batu. 90% semua hidup lah. Aku bagi tahu dah, jangan pun tak mau ingat, duk lalai macam tu juga. Baik tu Nabi sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut di dalam hadis tentang Islam itu, bada' al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada' ghariba fatuba lil ghuraba. Besok orang hak baik ni sikit ya. Orang yang boleh hampir dengan Allah sedikit saja. Orang yang boleh dekat dengan Allah sedikit ya. Betul, saya selalu bawa benda ni. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia, kita akan mati dalam keadaan terkejut.
Tuan-tuan perasan nak sekarang orang mati semua 40 lebih. 45, 47, 50. Nampak tak? Tuan-tuan hak 60, 70 lah. Ini set-set bong siu kan. Kenal bong siu? Ni Honda C70 hak kepala bulat tu. Ni jenis set-set tu lah ni. Hak lapis-lapis hak ni semua ESPI pasang Thailand mah. Pakai 3 bulan bunyi enjin mana pecah ah. Ni nak boleh tahan ni 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 C70 ni C70 kepala bulat tu. Naik bukit dia bunyi apa? Au au au. Spoket nak habis ah. Rabat bukit dia dah bunyi tu. Au enjin dia bunyi au au. Tapi rabat juga. Lepas kat atas tu. Tapi lepas tuan-tuan ni habis esok. Lepas mana yang ada dah? Ni lepas ni, C70 ni habis, ASPY mana habis? Lepas tu saya tak marah kalau lepas-lepas C70 duduk di tepi dinding, saya tahu dah. Dia jenis au, au, tapi duduk rabat juga. Duduk rabat juga, lepas kuat teh tu, duduk bunyi spoket tu. Wow, wow, wow. Rantai mau nak haus nak putih lah. Ya? Ni masalahnya. Maka sebab itu ulama disebut jangan tinggal ayat daripada surah At-Taubah 128-129. Saya duk kempen ini ada dulu. Ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Siapa yang beramal dengannya pagi dan petang, nescaya dia tidak akan mati terkejut. Macam mana pula tak boleh mati terkejut? Orang yang hampir nak mati saat 40 hari sebelum kematiannya, dia lupakan membaca ayat tersebut. At-Taubah 128-129. Surah At-Taubah 128-129. Ulama' dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, semua beramal dengan ayat ni. Tanyalah Tok Guru kita yang dulu-dulu. Tapi nak tanya hak dulu tak ada dah, pi semua dah. Tanya lapis baru tak tahu pula. Jenis pula penyakit zaman ni, tanya hak lapis baru dia kata apa? Tu bid'ah tu. Yang tu tak boleh pakai. Nabi tak buat. Hang buat neraka jahanam. Jahanam saja kat kita, kat dia bagus saja. Kita jahanam terus. Semua ulama buat. Maka hebatnya al-ulama warathul anbiya, hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberi kita ruang dan peluang. Allah pun tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Kita semua jawab, qalu bala syahidina. Ya Allah, kami bersyahadah, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Masa kita di alam roh dulu, semua makrifah. Semua makrifah. Tak ada satu pun syirik dengan Allah. Lalu, dalam ilmu Allah, kita ni Allah nak wujud kat dunia. Maka dengan takluk iradah dan kudrah, zat yang bersifat dengan iradah dan kudrah, lapik lagi. Lagi tak lapik syirik pula. Satgi kata pula sifat iradah pula dengan kudrah pemberi bekas. Zat yang bersifat dengan iradah dan kudrah. Tu. Kita pun wujud dekat dalam dunia ni. Masa tu makrifah lagi. Makrifah lagi. Ha? Kita tak syirik lagi. Lepas tu seorang anak kecil yang mati, tempat dia bighairi hisab. Dia tak ada syirik lagi. Dia tak syirik lagi. Mati saja, lahir-lahir saja mati bighairi hisab. Sebab tak syirik lagi. Terus dalam jannah Allah. Semayang tak lagi ni?
Puasa tak lagi ni, amal ibadat satu pun tak ada lagi ni. Macam mana? Kata kalau tak semayang, tak apa. Rupanya dengan dia makrifah kepada Allah, maka ibadat ini adalah tempat kita menagih rahmat Allah. Sebab seseorang yang masuk ke dalam jannah Allah, birahmatihi, biadlihi, dengan rahmatnya dan dengan keadilan Allah. Kita nak masuk dengan semayang ni dah. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Sahabat paling sikit semayang sunat dia 100 rakaat. Kita boleh challenge sahabat. Mana ada 100 rakaat? Mana ada? Nak challenge sahabat? Hak tu paling sikit. Hak paling banyak ada orang mengatakan 1000 rakaat. Orang lah ni cakap 1000 dia baru kata mustahil lah. 100 pun mustahil. Saya teringat lagi almarhum tuan-tuan Ustaz Ghazali Hasbullah. Tuan-tuan kalau dengar ceramah dia, dia selalu kata, aku ni suruh polis tangkap aku, nak masuk lagi ASA. Polis tak mau tangkap. Tak mau tangkap. Saya kata, abah, pasal abah, abah kerap sangat suruh polis tangkap abah. Masuk balik penjara ni pasal apa? Kata itulah dia kata. Masa abah dalam penjara dulu, abah boleh semayang sunat satu malam 500 rakaat. Baca Quran boleh khatam dua hari sekali khatam masa dalam penjara. Keluar penjara abah tak boleh buat. Tu abah suruh polis tangkap balik. Kita ni ada azan tak? Tak ada azan. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Ini mereka yang muqarrabun. Bila luput saja ibadat-ibadat ini, mereka rasa rindu, mereka rasa kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu masya-Allah hebatnya Allah. Lahir saja kita di dunia, lalu kita diingatkan oleh Allah, hang ada Tuhan. Mana dia Allah ingatkan? Disunatkan azan atau iqamah pada bayi yang baru lahir. Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Hang kena ingat, hang ada Tuhan. Pasal apa Allah ingatkan kepada kita yang kita ada Tuhan, kita ada Allah? Kamu tu hamba Allah sebab kita Allah letakkan dalam satu alam, nama alam ini mataul ghurur. Alam yang penuh dengan tipu daya. Alam ini nama dia la'ibun walahun. Alam yang orang buat lalai, alam yang orang suka main-main, buang waktu, buang umur. Mereka rasa umur mereka boleh panjang sampai 100 tahun. Allah bagi ingat. Kemudian Allah ingat kat kita setiap hari 5 kali. Hang ada Tuhan. Kena ingat. Sampai Zuhur, sampai Maghrib, sampai Isyak, sampai Subuh. Subuh tu ingat, hang ada Tuhan. Tetap kemudian tatkala kita sakaratul maut, diingat lagi kat kita. Sunat ditalkinkan pada orang yang ketika sakaratul maut dengan syahadah la ilaha illallah. Ingat, hang ada Tuhan. Selesai saja, mati saja kita ni, masuk saja di alam barzah, tak tanya dah. Tak diingatkan kamu ada Tuhan, tapi ditanya, siapa Tuhan kamu? Macam marah. Masa dulu Allah tanya, adakah aku Tuhan kamu? Ya, bagi hidup 60 tahun, bagi hidup 70 tahun, bagi hidup 80 tahun, sampai satu saat aku akan tanya, siapa Tuhan kamu? Dia tanya darah lagi. Malaikat ni tanya lagi darah. Kita pun tak boleh jawab. Sebab masa di dalam dunia, kita banyak bertuhankan selain Allah.
Kita bertuhankan orang, kita bertuhankan duit, kita bertuhankan kemuliaan, kita bertuhankan diri kita. Pasal tak? Kita belajar usul tentang Jabariyah dan Qadariyah. Kita belajar dah tabiat sesuatu perkara itu tidak boleh memberi bekas. Api tak boleh menghanguskan, pisau tak boleh memotong. Betul tak? Kita mengaji gitu kan? Api tak boleh menghanguskan, pisau tak boleh memotong. Duit-duit, sampai tang duit, dia jadi syirik ke jadi apa? Pisau tak bagi bekas. Oi, bagus eh. Cantik kan ni? Pegang yang ni, dia kata. Kalau pegang, kata pisau memberi bekas. Ah, tak boleh lah. Ni syirik kan ni? Sampai tang duit, tak boleh lah. Bagi bekas. Bagi bekas juga. Duit korang takut kan? Tengok-tengok dalam bank, kurang duit. Takut oh. Pecek duit, kurang. Takut oh. Umur boleh cek kan, tuan-tuan? Umur ke lama kau kurang, takut tak? Mana dah takut, relax. Nak mati-mati tak, mati sudah. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, surah yang terakhir, ayat yang terakhir, antara perkara yang manusia itu tidak tahu, kematian. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada siapa pun takut. Maka takut ini adalah satu sifat yang paling besar pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh takut, hadiah dia jannah. Siapa yang boleh takut, hadiah dia bighairi hisab. Siapa yang boleh takut, hadiah dia titian siratal mustaqim. Macam kilat. Tapi siapa yang tak boleh takut dengan Allah? Zaman ni tuan-tuan, tak ada dah. Saya sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, saya ni kalau orang nak ikut orang kata saya tuan-tuan, macam-macam. Baru ni tuan-tuan, baru ni. Saya ceramah di Kuala Lumpur. 8.45 lah. Ada satu hamba Allah bangun tuan-tuan, dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk jam. Dia bangun, dia tunjuk muka saya macam ni, dia tunjuk jam. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Pakcik, kalaulah tahap orang mengaji pun kurang jam, saya berhenti. Terus tutup mikrofon, saya terus balik. Cang-cang-cang-cang, terus balik. Terus balik. Sebab zaman ni kalau kita lihat, makin orang mengaji, makin jahat. Tuan-tuan tengok, kita balik 30 tahun dulu. Dulu kau orang mengaji tuan-tuan, Allahu Akbar. Makan dia ada tanda. Ni orang ilmu ni, orang mengaji ni. Betul tak? Makan dia, ini tanda orang mengaji ni. Basuh tangan dua, baca doa. Betul tak? Kan? Duduk kalau semayang, orang tak bangun lah dia. Orang tak bangun lagi. Kan? Dia duduk lagi. Ni tanda orang mengaji. Bawa balik pondok. Betul tak? Nampaklah serban dia. Betul? Serban dia. Kan? Dengan kain plekat dia. Dia mana reti pakai seluar tuan-tuan. Balik pondok dulu mana reti pakai seluar. Betul tak? Kain plekat tu lah. Dia usung kain plekat tu lah. Kan? Baju Melayu tu lah tuan-tuan yang nak pakai. Butang pun tak ada. Tuan-tuan tengoklah orang balik mengaji. Jadi apa? Kita patah balik. Tengok zaman ini. Rupanya zaman ini tuan-tuan, zaman yang telah hampir nak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman ni zaman rupanya nak kiamat dah. Hampir nak dikiamahkan oleh Allah. Maka orang makin lalai. Makin orang kata macam-macam. Macam-macam. Lepas tu Nabi cakap, kulil haqq walau kana murran, kata yang benar. Walaupun benda tu susah nak terima, tetap kena cakap. Kena bagi tahu. Sebab apa? Sebab orang ni dia ada Allah.
Manusia tak boleh bagi bekas apa-apa sekalipun. Tetapi yang boleh memberi bekas dan memberi mudarat, memberi manfaat adalah Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljad biminkal jad. Orang dulu baca, orang dulu amal. Tapi orang sekarang dah tak mau amal lah, wirid-wirid ni dah tak mau amal. Ramai dah tuan-tuan. Tempat kita pun ingat tarhim ada lagi. Tarhim. Tarhim pagi-pagi tak ada tak? Mana ada tak? Tak banyak benda yang orang dulu buat kita tinggal. Mana lah. Tarhim. Tiap-tiap pagi. Ya arhamar rahimin irhamna. Orang minta dengan Allah. Wa'afina wa'afu anna. Satu kampung, satu qaryah afiat, selamat. Sebab doa pada waktu sahur adalah mustajab. Ulama duduk buat tarhim tu bukan sebelum maghrib. Waktu sahur, tempat kita tidak ada tempat mustajab, tetapi ada waktu mustajab. Orang dulu usah bangun pagi tuan-tuan. Sebelum pada subuh duk buat tarhim, berdoa dengan Allah. Doakan. Ini yang dikatakan ummati. Sifat ummati. Sifat kasih sayang yang ditebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang ni bukan lembut tuan-tuan. Kita kalau tak mau orang masuk, orang buta terjun dalam lubang, terjun dalam longkang. Kita duduk jauh. Nampak orang tu nak terjun dalam longkang tuan-tuan. Kita duduk buat apa? Jerit lagi. Bang, ada lubang. Derek tuan-tuan. Wei, ada lubang, lubang. Kak, abang duduk tang ni, orang tu nak jatuh longkang. Wei, ada long, ada lubang. Wei, ada lubang. Tentu ah. Terjun bagi ah. Ada masa kena jerit, ada masa kena kosok. Ada masa kena buang penampak. Kalau umur 94 tahun, kata malaikat salah lagi nak gosok apa lagi? Siapa orang tua tu? Tak tahu. Tak boleh lah. Hukum Tuhan tetap hukum Al. Hukum Tuhan tetap hukum Tuhan. Kita buat lagu mana? Bila akal kita kata tak setuju, Allah kata ya. Tak boleh. Kita orang marah saya tentang. Kadang orang mengaji yang marah saya. Saya cakap siapa yang tengok perlawanan bola sepak haram. Orang kata Ustaz Nizam ni syadid kata. Kan tak boleh tolak ansur-ansur. Saya kata kalau lah boleh Allah Ta'ala tolak ansur macam tu, saya ikut lah. Ya Allah, tiba-tiba Allah kata kat saya, masuk neraka jahanam. Takkanlah tak boleh tolak ansur sikit. Aku bukan tak kena buat baik langsung. Kalaulah besok boleh berkira-kira dengan Allah begitu, hui syu'a. Mana dah? Pasal apa Ustaz kata tengok bola, orang bermain bola sepak haram? Sebab yang main bola sepak semuanya pakai seluar pendek. Baru ni orang cakap dengan saya pula, Ustaz, alhamdulillah pemain bola sepak Terengganu pakai seluar panjang. Boleh lah pergi tengok. Saya tanya, hak main tu Terengganu saja ke atau Terengganu lawan Selangor? Ke Terengganu lawan Terengganu? Terengganu lawan Terengganu boleh tengok, sebab Terengganu pakai seluar panjang, hak Terengganu ni pun pakai seluar panjang. Terengganu lawan Selangor boleh tengok tak? Tuan-tuan, tuan-tuan kaki bola apa? Jangan tak setuju lah. Selangor bukan seluar pendek. Melihat aurat orang lelaki-lelaki haram. Sama juga melihat aurat orang
perempuan. Kita tengok aurat orang perempuan, kita marah. Woi, pakai tudung lah. Haram tu. Wah, tak pakai tudung. Pakailah tudung. Orang lelaki pakai seluar pendek. Tak apa Ustaz, yang ni dakwah. Dakwah pendapat. Ha, mula aku nak marah ni. Ha, nak marah ni, nak mula, nak naik ni. Dia nak naik. Dia tak boleh cerita pasal hukum, tak boleh cerita pasal tauhid. Aku kalau cerita pasal tauhid, cerita pasal hukum, aku mula nak naik. Nak bagi slow sikit, buka kita ikam. Ha, nak slow. Tak boleh, tetap tak boleh. Siapa yang menghalalkan perkara yang haram, boleh jatuh murtad. Kalau pi juga, fasik. Fasik tak apa lah Ustaz. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Duduk dalam neraka, bukan dalam syurga. Nisbah akhirat, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun di dun. Ha, nampak tuan-tuan. Kita mengaji 8:54. Rasa lama dah kan. Yang inilah akhirat. Inilah akhirat. Tentang rasa lama. Tentang rasa celaka ni Ustaz, bila nak berhenti tak tahu. Sebab akhirat. Kalau kita cerita pasal dunia, sah. Inilah akhirat. Maka akhirat ni besoklah. Baitu Allah sebut dalam Al-Quran, dia ulang-ulang. Baitu orang dulu, pasal apa dia ulang tuan-tuan? 10 ayat dalam Ramadan. Ayat yang pertama takasur. Semua ada hikmah eh. Semua ada hikmah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah orang duk sibuk dengan dunia, sibuk cari kemuliaan, sibuk cari duit, sibuk cari harta, sampaikan saat kematian telah tiba. Ayat yang kedua, kulhu. Hampa kena tauhidkan Allah sungguh-sungguh. Orang yang mentauhidkan Allah sahaja yang terlepas daripada bencana tersebut. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah Esa, Islam Esa. Jangan ambil lain. Jangan ambil yang ni, ambil Islam, ambil yang tak Islam pun ambil. Ambil ahadun, ahadun, ahadun. Macam mana ibadat ahadun, muamalat ahadun, munakahat ahadun, jinayat ahadun. Luluh. Baru bila ditanya besok di alam barzah, man rabbuka? Allahu rabbi. Kalau tak, tak boleh jawab. Tentang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, nak berhenti dah? Tuan-tuan tengok dah bangun terkencin, bangun terkencin, bangun terkencin, mujur masuk balik. Biasalah, set-set kencing manis ni bukan boleh tahan kencing. Kan? Allah bagi itu cantik. Malah, cantik cukup. Kesimpulan daripada kuliah kita tuan-tuan, Masya Allah. Bertakwa kepada Allah. Dan siapa orang bertakwa? Maka ulama sebut 4 sifat yang besar kena ada di dalam diri dia. Kalau tak ada 4 sifat yang besar ni tuan-tuan, jangan dabik dada, jangan mengaku yang dia ni bertakwa kepada Allah. Kalimat takwa, ta, qaf, waw, ya ilat. Ya ilat ni tak ada titik. Huruf ilat ada 3, alif, waw, ya. Ta, orang yang bertakwa mesti ada sifat taubatun. Pasal apa dia kena bertaubat? Dia takut besok dia masuk neraka Allah. Dia kena azab dengan Allah. Tuan-tuan, besok Allah tanya kita, 4 dah cukup dah. Allah tak payah tanya benda lain lah. Allah tanya 4 ni cukup. 1, masa muda lu apa kamu buat?
Tak payah tanya benda lain lah. Aku bagi masa muda, apa kamu buat? Tak payah tanya benda lain. Satu, kita tak boleh jawab. Dua, masa sihat, apa kamu buat? Tiga, masa lapang, apa kamu buat? Kamu buat apa dengan masa lapang yang aku bagi? Kita tak boleh cakap dengan Allah, kita sibuk. Kita selalu salahkan Allah. Bila nak buat baik je, kita salahkan Allah. Lemah iman. Pergi masjid saja, lemah iman. Nak pergi umrah saja, tak dapat seru. Pergi Langkawi, elok saja, masuri seru dia. Tak biar seru pun, pergi Langkawi. Tak biar tunggu iman kuat, pergi Langkawi. Tak biar tunggu iman kuat, pergi Jakarta. Lah ni orang sibuk pergi Krabi. Kadang-kadang set-set masjid duk buat rombongan pergi Krabi. Tuan-tuan, Krabi ada apa tuan-tuan? Mak tanya tuan-tuan yang pergi. Ada ulama kah? Ada tok wali kah duk situ? Ha? Allah tanya besok. Bukan Allah tak tanya. Allah tanya. Masa yang aku tanya besok, ang tak boleh buat apa tau. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam dunia cakaplah pandai. Hang kalihlah kok lain. Orang tanya hang kalihlah, hang kalihlah, hang kalihlah. Tapi besok tangan ni akan bercakap dengan Allah, kaki akan bercakap dengan Allah, mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Aku takkan lupakan. Dan sebab aku tidak ada sifat lupa. Yang ada sifat lupa itu kamu. Ini orang yang yakin dengan Allah. Dia takut diazab oleh Allah. Lalu dia sentiasa bertaubat dengan Allah. Qaf pada kalimah takwa itu. Qana'atun. Dia sentiasa memada-mada dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Redha dia. Pasal apa dia redha tuan-tuan? Dia takut dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita ada ni pun Allah hisab. Jangan ingat ilmu yang Allah bagi kat kita Allah tak tanya, semua Allah tanya. Kita ingat umur saja, kita ingat sehat saja. Ilmu yang aku bagi kat kamu, apa kamu buat? Aku bagi kamu ilmu, kamu buat apa? Kamu tahu dah aku Tuhan kamu. Tapi kenapa kamu tak yakin dengan aku? Allah abanglah. Ada dalam surah Al-Jumu'ah. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Allah ibaratkan orang alim ini ada ilmu seperti mana himar. Tuan-tuan, kalau diletakkan tempat kita seperti keldai, satu binatang yang paling rendah tempat dia. Allah tanya besok ilmu. Kamu bukan tak tahu. Kamu tahu. Kamu bukan tak tahu azab kubur tu dahsyat. Tapi apa kamu buat? Kamu kata kubur susah. Kamu buat apa? Untuk angkat kesusahan kubur. Kamu kata kubur gelap. Kamu buat apa dalam dunia ni? Aku bagi kamu hidup sampai 60 tahun. Kamu buat apa? Sehinggakan kubur kamu tak terang. Kamu buat apa? Kau cari duit ya sampai sekarang. Tentuan. Betul kata ulama. Kita ni lupa. Kita kena ligan oleh anjing. Sekumpulan anjing. Biasa orang buat apa? Lari. Kena ligan oleh anjing, lari. Sebab dia kata apa? Aku kena lari.
Aku ada kedekat lagi. Sampailah lari. Anjing dunia ligang kita lari. Mahal lari sampailah. Tapi orang yang mata hatinya hidup, yang mentauhidkan Allah, dia tidak lari. Dia pergi kepada tuan anjing. Jumpa tuan anjing. Wahai tuan anjing, arahkan anjing, jangan ligan aku. Tuan anjing cakap, eh, sekali ya. Terus anjing ini duduk. Kita tak mau pergi pada tempat yang tenang. Kita lari daripada perkara yang menggelisahkan kita sampai umur kita nak mati. Siapa yang gelisahkan kita sampai sekarang? Dunia. Baik sekarang kita duduk sembang pun pasal duit lah. Ni tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup, duit lah. Yang ni gelisahkan kita pun daripada awal kita hidup sampai kita nak mati. Kedua, manusia, makhluk yang ada di sekeliling kita. Yang ni buat kita gelisah. Orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Ketiga, nafsu. Nafsu yang buat kita gelisah. Amarah, lawamah, mulhimah. Dia tak ada usaha pun nak pergi ke arah mutmainnah. Tak minta pun, ya Allah, jadikan aku orang yang tenang dalam dunia dan tenang di akhirat. Mana ada? Tak minta pun. Padahal Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang boleh datang jumpa dengan Allah hati yang tenang. Siapa lagi yang gelisahkan kita? Syaitan. Ini memang kerja dia. Sampai kita duduk dalam masjid ni pun gelisah. Padahal kita duduk dalam rumah Allah. Baru ni, tak adalah baru ni, orang duk tanya saya, ustaz, sekarang ni pasal apa masjid-masjid surau-surau galak sangat? Orang duk curi tabung masjid, duk pecah tabung masjid. Galak betul tak? Dulu mana ada? Dulu orang nak ambil duit masjid ni, eh, payahlah nak dengar cerita betul tak? Tabung masjid kena pecah. Dulu lagi ada kunci tak tuan-tuan masjid? Mana ada kunci? Nak surau lama kita dulu. Baris lock shop tu kan. Hak bawah orang turun bukit. Nak pi pun seram. Kan? Masjid lama kita dulu. Kunci pun tak. Elok eh tabung tak ada orang cari. Saya kata jangan fikir pasal duit tabung. Fikir duit yang masuk dalam tabung. Solution dia tu lah. Pasal apa dulu orang tak curi? Dulu mesti tak ada duit lah. Tanya duit yang masuk dalam tabung dulu macam mana? Tanya yang masuk dalam tabung lah macam mana? Jangan tanya tabung. Tanya tabung, mampus lah tak jawab. Tabung pasal apa? Mampus lah. Masjid yang sama, tabung yang sama. Kenapa sekarang galak sangat? Orang perempuan pun takut nak semayang. Letak beg dari depan, betul tak? Sambil sujud, sujud letak pegang beg. Lagi bangun-bangun tak pegang, hilang pula. Betul tak? Tanya yang ada pada kita ni. Hak orang lain kita bagi tak? Atau kita tahan hak orang lain? Allah sebut tak dalam Quran? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يخد على طعام المسكين. Orang dulu kuat sedekah tuan. Pasal nak masak gula rempah bagi kat jiran sebelah. Lah tak buat dah. Aku makan sendiri. Ikut perut aku. Janji aku kenyang. Anak aku kenyang, keluarga aku kenyang. Apa yang dulu ulama dia didik kita sekarang tuan-tuan, semua orang tak buat dah. Baik. Wow. Pada takwa,
warak 9-7 minit. Pasal apa? Orang yang bertakwa ni dia warak, dia kena berhati-hati sebab dia takutkan Allah. Tuan-tuan, kalau kita tanya dalam sebulan ni, kita ada tak mengumpat orang? Kita nak masuk syurga macam mana? Kalau mengumpat pun kita tak boleh tinggal. Semayang kita kuat, puasa sunat kuat, zikir kuat, tak tinggal mengumpat. Tuan-tuan, Nabi cakap, orang yang mengumpat, amalan dia habis dibagi ke orang. Yang tinggal kepada dia adalah dosa. Tuan-tuan, lepas mengumpat, mati. Kita pula tak minta ampun dosa mengumpat. Ada tak semua hidup kita? Ya Allah, aku ni mengumpat sampai lah tak berhenti. Ya Allah, mana ada? Kalau ikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib bertaubat secara tafsili, bukan ijmali, tafsili. Taubat tinggal semayang dulu. Alhamdulillah lah, kita dah taubat. Minta dengan Allah, dulu aku tinggal semayang, dulu aku tak puasa. Ada tak? Ya Allah, aku ni sampai sekarang aku masih lagi duduk dalam tempat orang yang takabur. Ya Allah, Nabi kata orang yang ada sifat takabur dalam diri dia, walaupun sebesar zarah, dia tidak akan diterima segala amalan dia. Ada tak kita takabur dengan Allah? Kita ada syirik dengan Allah. Mana saya syirik ya? Kita pergi Madinah, doa di raudah sungguh-sungguh. Sampai di Masjid Taman Kenari, kita tak doa sungguh-sungguh. Perasaan kita doa di raudah Madinah dengan perasaan kita doa di Taman Kenari, beza tak tuan-tuan? Kalau ada perbezaan, syirik. Mudah ya? Pasal apa di sini tak sungguh-sungguh? Sini bukan tempat mustajab, dia dah kulim. Raudah Madinah, pasal apa sungguh-sungguh? Tak ada hadis oh. Yang tu lah, buat hajat sampai 3 keping. Lepas satu muka surat baca lagi. Satu muka surat, Mak Ngah punya, Pak Ngah punya, Pak Long punya, semua ketua kampung punya. Macam-macam hajat. Yakin kita. Masa dia raudah, sampai sini tak yakin lah. Kita tak cakap Allah bertempat. Tuan-tuan, kita duduk sibuk lah. Minta maaf ni. Ni cakap ni, memang aku kena kecam lah. Wahabi duduk pegang, Ar-Rahman ala arsis tawa. Allah Ta'ala duduk di langit. Tidak. Tuan-tuan semua tahu kan? Orang Wahabi kata Allah duduk di langit. Kita tak sebut Allah duduk di langit. Kita duduk pegang Allah di Mekah dengan Madinah. Di Mekah kita takut, di Madinah kita takut, sampai di Kulim kita tak takut. Tak bertempat kan tuan-tuan? Tak bertempat kah? Padahal Allah Ta'ala mahala lahu. Syirik lah. Bila syirik, umrah nak terima macam mana? Haji nak terima macam mana? Haji orang syirik, umrah orang syirik. Yang tu lah, dengar, lalu dengar perkataan di Mekah, di Madinah, jangan duk buat tentu pasal. Jangan duk, kita dengar kan? Ha, jangan duk buat tak ketahuan. Allah banyak cash sana. Di Kulim tak apa, Allah pakai kredit kad Maybank. Kulim tak apa, tangguh. Allah tangguh. Sana jangan, cash tu, jangan amin. Tak ada kredit kad punya. Di Kulim tak apa, Allah tangguh-tangguh dulu. Lemah tak Allah? Berbilang tak sifat kudrah Allah? Berbilang-bilang lah. Allah ta'adud lah. Taklah wadah niat. Bila Allah ta'adud, mustahil. Bila mustahil, bukan Allah. Kan ada wadah niat. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah disebut tentang kamu tasil dan kamu pasil. Ngaji dah. Tapi sampai Mekah syirik. Sampai Madinah syirik. Betul tak?
Nak pergi umrah pasal apa minta maaf? Saya nak tanya ni, ni selalu aku dapat ni. Ustaz minta maaf, saya nak pergi umrah. Pui. Pasal apa nak pergi umrah minta maaf? Nak pergi Langkawi tak minta maaf? Pasal apa pergi haji minta maaf? Pergi Jakarta tak minta maaf? Ingat pergi Jakarta tak mampus kah? Marah ni. Tengok pergi haji saja mati. Pergi umrah saja mati. Jakarta tak mati. La haula wala. Janganlah duduk syirik. Dalam masa kita syirik mati. Yang ni kita kena betul kan. Ni Allah sebut dalam Quran banyak dah tuan-tuan. Ya. Ya ilat. Pena nak tutup lah. Ni kuliah saya paling lama sekali. Wah, sejam setengah. Belum lagi. Satu jam. Satu jam 10 minit. Baru lagi aku tengok tuan-tuan macam nak mampu ya. Baru 1 jam 10. Hindustan 1 jam 45 minit. Allah. Kita tengok je Hindustan dulu lah, tak layan lah. Dulu kita cal-cal Mary Sati. Kita ingat kita ada gajah. Gajah tenang bola. Tengok Rishi Kapoor. Allah takkan tak ingat ni semua pakat layan Hindustan lah dulu. Ni semua geng Hindustan dulu. Geng gajah tenang bola tu. Nyanyi lagu cal-cal Mary Sati. Lah depa tak layan kita, mana dah tak ada nafsu dah lah. Yang tu yang kata ilmu Tuhan rahmat. Pasal apa rahmat? Sebab banyak benda jahat, banyak benda maksiat, Allah bagi bosan. Allah bagi korang. Ini nama kata umur tua rahmat. Umur tua umur keampunan. Banyak Allah bagi bosan. Kita nak berjalan pun lah tak macam bosan lah. Anak-anak nak ajak jalan pergi Kuala Lumpur pun tak marah. Malah dah. Ayah dah tua, apa nak pergi abang pergi. Alasan kita ayam. Bukan ada ayam apa pun. Nampak? Maksudnya bila Allah nak, Allah sayang kita, Allah bagi kita benda baik, Allah jauhkan kita pada benda kejahatan. Bila Allah mula sayang kita. Tuan-tuan ni, Allah sayang. Allah dah mula sayang tuan-tuan. Baik, yakin dengan Allah. Orang yang yakin dengan Allah saja, orang ni boleh takut dengan Allah. Orang yang yakin dengan Allah saja, orang ni boleh sayang Allah. Orang yang yakin dengan Allah saja, orang ni boleh berserah diri bulat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Setakat ni saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup. Masya-Allah. Saya nak bagi tuan-tuan satu aurat. Dan zikir ni saya amalkan. Memang saya sendiri amal. Benda yang saya tak baca saya takkan bagi. Benda yang saya tak buat saya tak mau bagi. Sebab besok Allah tanya. Cakap memang senang. Cakap memang senang. Sedap mulut kita nak cakap, kita boleh cakap. Tapi besok Allah tanya. Apa yang kau cakap ni kena tak dengan kehendak aku dan hukum aku? Kalau cakap tidak kena dengan kehendak aku dan hukum aku, besok aku akan tanya. Sama agak hati dia. Allah tahu. Saya datang malam ni kerana apa? Betul tak kerana dia? Ataupun yang lain daripada Allah. Allah akan tanya. Sebab Nabi sebut, sungguhnya Allah tak lihat akan rupa paras kamu, diri kamu. Tapi Allah lihat hati-hati kamu dan niat kamu. Tak boleh lari tuan-tuan. Saya kongsi wirid ni dengan tuan-tuan. Kenapa saya kongsi? Allah tunjuk kat kita ni banyak benda. Allah tunjuk kat saya tuan-tuan banyak perkara. Tuan-tuan pun maklum. Kalau anak-anak murid almarhum dulu, tahu dah. Semasa almarhum dulu masih hidup, saya sendiri pun ada buat satu sekolah sendiri. Nama sekolah saya Raudatul Ulum. Masa tu almarhum masih hidup, almarhum berada di madrasah dia, iaitu madrasah Darul Atiq. Saya masa tu di Raudatul Ulum. Jadi masya-Allah, selepas almarhum meninggal dunia, tahun ni Rejab ni tuan-tuan cukup 8 tahun almarhum tinggalkan kami. Satu pesanan dia yang saya takkan lupa. Sebelum dia nak balik bertemu Allah, dia pegang tangan saya tuan-tuan. Saya pun tak tahu
yang saya di antara anak yang akan teruskan madrasah. Kerja ni bukan senang tuan-tuan, kerja susah. Kerja susah. Sebelum almarhum nak balik bertemu Allah, almarhum pegang tangan dia. Saya nama glamour ada tuan-tuan, Ijam. Nama IC Rizam. Tapi pak saya panggil Ijam. Kata Jam, apa dia apa? Ingat satu benda. Aku mati, dia kata. Aku ni mati. Dan tak lama lagi aku mati. Tapi kau kena bergantung pada yang tak mati-mati. Kau kena berharap pada tak mati-mati. Kau kena berserah pada yang tak mati-mati. Jangan kalih berpaling pada selain dia. Dulu saya tak perasan. Bila dia cakap masa tu, saya pun, ya. Setelah almarhum meninggal dunia, tuan-tuan, apa yang dia cakap tu saya nampak. Saya nampak. Pasal apa pula? Tuan-tuan tahu kan, sekolah saya satu yuran pun saya tak wajib. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Sambil kesudah, tak bagi. Saya tak minta pun kad pelajar saya RM10 ke, RM100.50 ke, RM200.50. Nak bagi-bagi, tak bagi apa? Dua minggu lepas ke tiga minggu lepas, kami baru buat kem cuti sekolah. Pun sama agak. Dua minggu saya buat kem cuti sekolah. Alhamdulillah. Ada kawan-kawan yang hadir. Antara Ustaz Nurul Aswar yang bagi motivasi. Ustaz Manih, dia daripada Penang. Ustaz Aslin. Orang panggil Aslin Bollywood. Alhamdulillah. Dapat isi program. Saya tak panggil, saya tak minta pun seduit dengan peserta kem. Nak bagi, bagi, tak bagi tak? Alhamdulillah, tuan-tuan, tak ramai pun yang hadir. Lebih kurang 700 lebih tahun ni. Selama 2 minggu. Tak ramai, 1000 pun ramai. Alhamdulillah, saya dah buat 13 tahun lah tuan-tuan, 13 kali. 13 kali. Bila almarhum meninggal dunia tuan-tuan, Masya Allah, tuan tanah yang wakaf kat kami 30 tahun, 20 tahun lebih lah, datang jumpa saya tuan-tuan. Ustaz, tanah ni atas nama saya, saya nak jual. Saya kata dulu bukan wakaf lah. Tu dulu, sekarang lain. Dia kata itu. Saya kata tak apalah. Saya pun tanya kawan-kawan pergi masjid mana-mana, tanya macam mana, macam mana, macam mana. Mereka kata lawan, sebab kita ada surat wakaf. Saya pun istiharah tuan-tuan. Istiharah, saya semayang sunat istiharah. Saya mimpi almarhum. Almarhum datang pimpin tangan saya pergi ke satu tempat yang sangat cantik, dalam keadaan penuh kasih sayang. Saya pun buat putusan, saya beli tanah terbalik dengan harga hampir RM500,000. Beli balik. Alasan saya tak mahu nanti keturunan dia akan bercerita Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Razif Hasbullah ambil tanah arwah atuk kami. Maka nak bagi habis cerita dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni, nak abang kata, bergantung pada tak mati-mati, berserah pada tak mati-mati, bulat dengan Allah. Hak zikir tadi tu. Sebelum saya nak bagi zikir, sekejap bagi zikir aja. Nak boboh tambah yakin kat tuan-tuan. Saya lalu banyak benda dah. Tuan tanah minta kat saya 6 bulan sahaja. Allah pun uji saya tuan-tuan, sakit sebulan, tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Dalam masa 4 bulan,
Saya pun tak usung tabung pun tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah adik-beradik saya, tanyalah siapa pun jamaah saya. Saya kepala kuliah pun saya tak usung tabung. Kalau ada masjid nak buat kutipan, buatlah. Tak mau buat, sudah. Saya macam tu ya, perangai saya. Tak ada usung ke? Orang tanya, ustaz tak ada tabung sekolah ke? Tak ada. Kalau Allah nak bagi, nak gerakkan hati-hati kita, Allah akan gerakkan. Tapi walaupun kita millionaire, Allah tidak ada tidak bagi kita hidayah dan taufik, nescaya Allah akan tutup pintu hati kita pada kebaikan. Apa terjadi tuan-tuan? Dalam masa 4 bulan saya pun pergi tengok akaun sekolah. Saya tengok-tengok tuan-tuan, ada 480,000, tak tahu main mana. Menangis saya di bank. Anak murid kita yang bahagian bank tu, siapa ustaz teriak. Saya tak buat pun lot wakaf, saya tak buat pun surat-surat apa, saya tak usung pun tabung. Tapi Allah tolong kami juga. Sampai tuan tanah ni tuan-tuan, kalau ikut dia hidup lah ni, samalah umur dia 94 tahun. Bukan orang bodoh. Hak wakaf tu bukan orang bodoh, orang mengaji. Tapi kena ingat, Allah sebut dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati kami selepas kau datangkan hidayah pada kami. Allah boleh sesatkan kita. Hari ini Allah jadikan kita orang masjid, jangan kita sombong. Allah boleh jadikan kita set-set karaoke yang duduk di Kulim. Allah boleh ni. Sebab kita dalam genggaman kehendak Allah, kehendak Allah. Lepas tu mai doa. Sampailah tuan-tuan, alhamdulillah, kalau ikut sekolah kami, Allah tutup lah. Sekolah saya tuan-tuan dengan almarhum 37 tahun lah tahun ni. Sekolah saya pun dah 20, 21 tahun tahun ni. Kalau ikut tutup lah. Pasal apa tutup? Yuran pun tak ada. Dana zakat tak ada. Saya tak register mana-mana. Kami memerlukan hampir 70 ribu sebulan. Tuan-tuan, jangan fikir. Tuan-tuan fikir lagi, tuan-tuan makan ubat darah tinggi. Jangan fikir. Ustaz boleh mana? 70 ribu sebulan dengan tak ada itu, tak ada ini, tak ada ni, dana zakat ke apa ke, tiap-tiap tahun apa pun tak dapat. Ustaz buat macam mana? Tak ada buat macam mana? Buat macam malam ni? Macam malam ni? Macam tuan-tuan tengok saya? Tapi Allah tidak pernah mungkir janji. In tansurullaha yansurukum. Lo hang tolong agama aku, aku tolong hang. Yakinlah dengan aku. Baik yang ada di depan hang ni pun sama dengan makhluk aku juga. Cakaplah macam mana pun, kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah, tuan-tuan takkan keluarkan harta daripada poket-poket tuan-tuan. Saya mengajar dah lama tuan-tuan, daripada awal tahun 90-an. Kalau ikut tahun ni, saya dah mengajar 30 tahun. Kitab pertama saya buka, Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Dulu kita tak ingat Allah. Kita pun ingat, ini ramai orang ni cakap lah pasal kutipan. Tak ada. Sebab kita dalam iradah Allah, iradah Allah. Dalam kudrah Allah. Tuan-tuan dengar ni. Saya akan baca 7 kali. Ya ghiyasal mustaghisin aghisna. 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 يا غياث المستغيثين أغثنا
Ya ghiyasal mustaghisin aghisna. Ya ghiyasal mustaghisin aghisna. Ya ghiyasal ghin ya alif sa ghiyas al mustaghisin alif lam mim alif lam mim sin ta gha ghin غيثينا غين ثا يا نون المستغيثين أغيثنا ألف غا ألف غين ثا نون ألف يا غياث المستغيثين أغيثنا انت دينها الله الله تولون kita إن شاء الله الله bantu kita saya Allah tunjukkan banyak benda dalam kehidupan saya. Dua sebulan lepas api dan air kita cecah 15,000 sebulan. Dua sekolah hampir nak kena potong. Tapi saya ni bukan jenis orang yang letak dalam Facebook, letak bil dalam Facebook tolong madrasah kami. Saya bukan jenis orang macam tu. Kalau boleh sengap, saya sengap. Apa saya buat tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan ni dah 9.5 ni. Yang kali jangan duk panggil lah Ustaz Rizam ni. Sampai sejam lebih meluat aku tengok dia. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Nak masuk 3 bulan lah bilum. Lepas 3 bulan dia cecah pergi 20,000 lebih. Mungkin 21 pun. Sebab kami punya bil sebulan hampir 8,000 dua sekolah. Saya tuan-tuan ikut syarak, bukan tak ikut syarak. Cakap dengan kawan-kawan, di sekolah kami sekian banyak, siapa nak tolong, tolong. Tuan-tuan nak tahu apa kami dapat? Hampir sebulan tuan-tuan manusia semua biarkan kami. Saya tahu dah makhluk takkan bagi apa-apa manfaat dan mudarat pada hang. Saya pun sebab kita kena mula syarak tu. Nanti orang kata kita tinggal syarak pula. Kita tinggalkan syariat. Saya pun ajak budak-budak saya setiap waktu baca wirid ni 100 kali. Tiap-tiap waktu. Tapi tak bacalah macam lagu macam tadi. Kami baca laju. Ya ghiyasal mustaghisin aghisna. 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 Setiap waktu kami baca 3 hari selepas itu tuan-tuan, saya cakap dengan adik saya, kita pergilah ke TMB minta belas ihsan. Adik saya pergi tuan-tuan, adik saya pergi ke TMB lalu bagi semua akaun ke TMB. Apa yang berlaku? Masya Allah, ada orang telah bayarkan bil kami tanpa pengetahuan kami keseluruhan. Sampai satu peringkat saya kadangkala bosan dengan manusia. Sebab Allah nyatakan begitu, manusia tidak akan boleh bantu kamu illahu, melainkan dia. Betul apa yang disebutkan oleh marhum, jangan kamu bergantung harap selain Allah, jangan kamu berserah selain daripada yang tidak mati-mati. Kalau kamu bergantung kepada yang mati, kamu kecewa. Kamu berharap pada yang mati, kamu kecewa. Kamu minta ihsan pada yang mati, kamu kecewa. Tapi mintalah dengan dia yang Maha Esa, yang tidak akan mati-mati. Wallahu alam bisawab. Setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Masya Allah, tolong doakan saya, tolong doakan juga bekas-bekas almarhum, tolong doakan almarhum. Masya Allah,
Ya, mudah-mudahan sentiasa di dalam rahmat Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya badi'as samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kesilapan, yang penuh dengan segala kekotoran dosa dan maksiat kami, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kami meminta kepada Engkau dengan dua tangan kami, ya Allah. Kami memohon dan merayu kepada Engkau dengan dua tangan kami ini, ya Arhamar Rahimin. Walaupun kami penuh dengan kesalahan dan kemaksiatan, ya Allah, tapi kami tidak malu, ya Allah, kerana kami tidak ada tempat lain untuk mengadu dan merayu melainkan hanya kepada Engkau, ya Allah. Orang lain tidak boleh membantu kami. Engkau sahaja yang dapat menolong kami dalam segala hal kami, ya Allah. Walaupun kami berbuat jahat kepada Engkau, Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah. Walaupun seluruh manusia meninggalkan kami, Engkau tetap bersama kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ke hadrahmu, ya Arhamar Rahim. Sedang saat ini kami hidup pada satu zaman yang hampir hendak Kau kiamatkan dunia ini, ya Allah. Iman kami masih lemah, ya Allah, Kau kuatkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lalai kami semakin kuat, ya Arhamar Rahimin. Maka Engkau ingatkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jangan Kau tinggalkan kami, ya Arhamar Rahimin. Rezekikan atas kami husnul khatimah, ya Allah. Jadikan saat pertemuan kami dengan Engkau adalah saat yang paling indah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan saat pertemuan kami di saat kami sakaratul maut adanya kekasihmu Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjemput roh kami untuk bertemu dengan hadrahmu, ya Allah. Ya Allah, walaupun permintaan kami ini terlalu besar dengan apa yang ada pada diri kami, dalam keadaan kami berdosa, ya Allah, dalam keadaan kami penuh kesilapan, ya Allah, dalam keadaan kami penuh dengan kelalaian, ya Allah, tetapi kami mohon dan kami minta juga apa yang kami telah katakan, ya Allah. Jadikan saat kematian kami roh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjemput akan roh kami untuk bertemu kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin, dengan satu panggilan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya Allah, kuatkan iman kami, ya Arhamar Rahimin. Iman anak-anak kami yang akan kami tinggalkan, ya Arhamar Rahimin. Iman isteri kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah dunia yang sentiasa menggelisahkan kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah hidup yang sentiasa meresahkan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang dekat kepada Engkau. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa mengingati Engkau, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan sekalian yang hadir pada malam ini, ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami ketika kami sakaratul maut. Ya Allah, jadikan semua yang hadir pada malam ini, ya Allah, selamat daripada fitnah sakaratul maut. Ya Allah, Kau telah himpunkan kami dalam rumah-Mu pada malam ini, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepada Engkau besok di yaumul mahsyar, Kau rezekikan atas kami, ya Allah, berhimpun di yaumul mahsyar bersama dengan Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau telah himpunkan kami di masjid ini pada malam ini, ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir pada malam ini, ya Arhamar Rahimin, dapat Kau himpunkan bersama Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'a'ana wastajib du'a'ana waqdi hajatana, ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minna wa minkum.